Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Otomobil Bekas, channel yang membahas tentang informasi harga-harga mobil bekas. Pada video kali ini saya akan membahas mobil bekas Honda CR-V dengan harga terendah 40 juta rupiah. Oke teman-teman, sebelum masuk ke videonya, silahkan subscribe dan tekan tanda loncengnya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan informasi tentang harga-harga mobil bekas. Berikut adalah daftar harga mobil bekas Honda CR-V dengan harga terendah 40 juta rupiah. 1. Honda CR-V 2.0 RD tahun 2001 dengan transmisi automatic. Kondisi mobil, surat-surat lengkap, mesin oke, mobil siap pakai. Untuk keterangan lebih jelas, silahkan hubungi penjual. Harga yang ditawarkan adalah 40 juta rupiah. Lokasi mobil sekarang berada di Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan hubungi nomor telepon penjual yang sudah saya sertakan di video ini. 2. Honda CR-V 2.0 tahun 2002 dengan transmisi automatic. Kondisi mobil, surat-surat lengkap, mesin halus, kelistrikan normal, kaki-kaki senyap, mobil siap pakai. Untuk keterangan lebih jelas, silahkan hubungi penjual. Harga yang ditawarkan adalah 43,5 juta rupiah. Lokasi mobil sekarang berada di Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan hubungi nomor telepon penjual yang sudah saya sertakan di video ini. 3. Honda CR-V 2.0 tahun 2001 dengan transmisi automatic. Kondisi mobil, surat-surat lengkap, mesin oke, AC dingin, mobil siap pakai. Untuk keterangan lebih jelas, silahkan hubungi penjual. Harga yang ditawarkan adalah 48 juta rupiah. Lokasi mobil sekarang berada di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan hubungi nomor telepon penjual yang sudah saya sertakan di video ini. 4. Honda CR-V 2.0 VTEC tahun 2001 dengan transmisi automatic. Kondisi mobil, surat-surat lengkap, mesin sehat, kelistrikan normal, kaki-kaki nyaman, mobil siap pakai. Untuk keterangan lebih jelas, silahkan hubungi penjual. Harga yang ditawarkan adalah 49 juta rupiah. Lokasi mobil sekarang berada di Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan hubungi nomor telepon penjual yang sudah saya sertakan di video ini. 5.
Honda CR-V 2.0 tahun 2001 dengan transmisi automatic. Kondisi mobil, surat-surat lengkap, mesin kering, AC dingin, kaki-kaki senyap, mobil siap pakai. Untuk keterangan lebih jelas, silakan hubungi penjual. Harga yang ditawarkan adalah Rp53 juta. Lokasi mobil sekarang berada di Medan Johor, Medan, Sumatera Utara. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silakan hubungi nomor telepon penjual yang sudah saya sertakan di video ini. Enam, Honda CR-V 2.0 tahun 2000 dengan transmisi automatic. Kondisi mobil, surat-surat lengkap, mesin halus, AC dingin, kaki-kaki senyap, mobil siap pakai. Untuk keterangan lebih jelas, silakan hubungi penjual. Harga yang ditawarkan adalah Rp53 juta. Lokasi mobil sekarang berada di Umbulharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silakan hubungi nomor telepon penjual yang sudah saya sertakan di video ini. 7. Honda CR-V 2.0 tahun 2004 dengan transmisi automatic. Kondisi mobil, surat-surat lengkap, mesin sehat, kaki-kaki oke, mobil siap pakai. Untuk keterangan lebih jelas, silakan hubungi penjual. Harga yang ditawarkan adalah Rp55 juta. Lokasi mobil sekarang berada di Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silakan hubungi nomor telepon penjual yang sudah saya sertakan di video ini. 8. Bagi teman-teman yang berminat dan ingin membelinya, silakan kunjungi link dan nomor telepon penjual yang sudah saya sertakan di deskripsi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.